Sekarang siswa, energi listrik ya. Energi listrik itu rumusnya V, sebenarnya V kali I kali T. V itu volt, tegangan. I kuat arus, ampere. T waktu, sekon. Itu jika diketahui V dan I. Kalau diketahui I dan R, pakai rumus yang kedua. V sama I kuat kali R kali T. Gitu ya. R-nya hambatan, satuannya ohm. Tapi kalau diketahui V dan R, tegangan dan hambatan, rumusnya V kuadrat per R kali T. T selalu ada. Gitu ya. Nah, contoh. Tentukan energi listrik yang terpakai untuk alat-alat berikut. Lampu 220 volt, 2 ampere, selama 8 jam. Berarti pakai rumus yang pertama, V kali I kali T tadi ya. V kali I kali T, tapi awas, T-nya jadikan sekon. Gitu ya. Terus B. Ini diketahui I dan R. Maka pakai rumus yang kedua, yaitu I kuadrat kali R kali T. I kuadrat kali R kali T. T-nya jadikan sekon. Begitu ya.